PDIP umumkan cawapres hari ini, Gibran mendadak batal berangkat ke Jakarta. PDIP bakal mengumumkan cawapres pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu 18 Oktober 2023. Sejumlah elit politik dikabarkan ikut merapat ke kantor pusat partai berlambang banteng moncong putih, termasuk Gibran Raka Buming Raka. Namun putra sulung Presiden Jokowi itu diketahui batal terbang ke Jakarta meski sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Gibran menjelaskan dirinya tak jadi terbang ke Jakarta karena Hasto Kristianto batal menggelar pertemuan Selasa 17 Oktober 2023 malam. Kemarin dikabari batal bertemu karena fokusnya hari ini deklarasi, jadi dijadwal ulang, kata Gibran Rabu 18 Oktober 2023. Sementara itu melansir Antara, Hasto Kristianto menjelaskan, keputusan pengumuman cawapres diambil setelah pimpinan PDIP melaporkan kepada Megawati terkait dinamika politik terkini. Khususnya setelah putusan MK terkait batas usia capres-cawapres menjadi berusia 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. Hasto mengatakan Megawati setelah melihat dinamika politik nasional maka diputuskan pengumuman bakal cawapres pendamping Ganjar akan diumumkan Rabu. Tadi saya melaporkan kepada Ibu Megawati dengan didampingi Bapak Oli Dondo Kambe dan Mas Prananda Prabowo karena Mbak Puan Maharani baru pulang dari tugas luar negeri, ujarnya.